Nah, ini makannya ya, Ayu Ciayu. Gak ada sayur, makan terong mentah. Disyukuri ya. Alhamdulillah. Ini masak segera, makannya enak nanti. Terus ini sambal bebek dari Mami. Mbokku tuh beli bebek, terus minta sambal. Karena aku tuh suka banget sambal ini. Sambal bawang. Mbokku beli 6 bungkus, ada 6. Ini ayam goreng. Ini yang kemarin-kemarin itu, ini yang baru tadi goreng. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Yayu Cayo malamnya makan ini. Terong sama ayam goreng. Aku masih punya sayur sebenarnya. Bukan Yayu Cayo kalau nggak makan telur, ini tuh telur. Bakso dalamnya telur, terus ini sayur ada telore. Terus masih, alhamdulillah banget. Sekarang waktunya makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Ayu Ciang Lue. Ini ada terong sama ayam. Ambil tempat tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah atas tempat hari ini. Ini tuh sambal beli bebek. Di sana itu ada sambal bawang mentah. Dan sambal itu enak banget. Aku suka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat hari ini. Bismillah. Makanlah karena lapar. Maka makananmu akan menjadi enak. Banget. Ah. Parah banget. Parah banget. Kena tenggorokanku. Panas soalnya. Pedasnya nyantol nih tenggorokan. Aduh. Masya Allah. Pedas. Sebenarnya itu aku kurang suka sayap ayam. Sebenarnya aku paling suka itu dada ayam. Tapi majikan aku tuh suka
Sayap ayam kalau goreng. Aduh pedes. Perkembangan corona ya. Pasarnya itu dikasih garis polisi. Gak dibuka, gak boleh masuk. Gak boleh masuk pasar. Dan untungnya ya, mbokku itu kan suka banget belanja. Saya di kulkas, di freezer itu banyak banget ikan, daging, ayam, makanan itu banyak banget. Jadi pas nggak boleh keluar kayak gini tuh nggak khawatir. Ibaratnya di karantina 2 bulan pun oke. Aku ngambil lagi 2 sayap. Kadang itu kita makan-makan-makan ternyata belum direkam. Aku goreng ayamnya tuh enak banget. Pas banget. Bener, aku tuh suka sambal mentah ya. Sambal mentah tuh seger. Ini beli terong itu dari temen nih. Telepon, habis itu dia kan nanam sendiri. Tuh dianterin ke rumah. Bagusnya di Taiwan, walaupun corona itu meningkat ya, sekarang itu mempersiapkan siaga 4, tapi barang-barang itu nggak naik, itu kerennya itu. Nggak kayak di Indonesia ya, masker naik, apa-apa naik, itu nggak. Di sini tuh tetap. Paling sayur naik itu wajar. Aku sebenarnya tuh kurang suka sayap karena dia tuh kulit ya.
dagingnya dikit. Nah, aku suka dada karena dagingnya banyak. Kemarin itu ya, alhamdulillah ya, walaupun corona, malam itu ada hiburannya, nonton Ikatan Cinta. Nangis-nangis, ketawa-ketawa sendiri. Nontonin Aldebaran Arya Saloka sama Amanda Manopo, Andini Karisma Putri ya. Ini terongnya enak banget, manis. Karena mbokku tuh cuman masak bayam sedikit. Makan sendiri, please. Tahu jauh ya makan seadanya. Aku masih mau makan bakso, bakso sapi. Ini dalamnya telur ayam. Tapi aku mau makan pelan-pelan. Nanti daripada durasi ini kepanjangan. Aku ingin menikmati makanan aku. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching this video. Bye bye.